Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar cara membuka dan menutup botol. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 3-4 buah botol yang beraneka ukuran dan bentuk. Lalu, tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, agar anak tahu cara membuka dan menutup botol. Yang kedua, mengembangkan motorik halus, konsentrasi, koordinasi tangan dan mata. Lalu yang ketiga, agar anak dapat mengenal kata buka, tutup, dan botol. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat untuk persiapan membaca dan menulis. Nah, cara membuka dan menutup botol itu menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Ketiga jari tersebut yang kita gunakan untuk memegang pensil ketika menulis. Nah, sehingga kegiatan ini sangat membantu memperkuat kemampuan otot tangan dalam persiapan menulis. Muria akan mempraktekkan. Teman-teman perhatikan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
selesai. Selamat mencoba ya teman-teman. Sampai berjumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.